Halo, kembali lagi di video showcase Valorant. Yang sebelumnya kita nge-review agent Astra yang rada aneh kayak dukun gitu. Yang kalau nggak ability dia bakal ngelayang betapa gitu lah. Terus gue juga sempat ngetes map Breeze yang Pangandaran vibe banget gitu lah. Tapi di channelnya Moen, karena gue sama Febri lagi nggak bisa record waktu itu. Dan gue bilangin guys, ini Moen ini dia cupu banget, jatuh pro Minecraft bisa apa sih? Get ready for the next battle. Oh, bisa hidupin web. Your duty is not over yet. Bisa lupa. Ah, udahlah. Kalau mau lihat fullnya, link ada di deskripsi. Dan kali ini, gue mau nyobain Koyo. Yang gue lihat trailernya dia langsung mati. Tapi terus dia muter waktu anjir, bikin alternate reality. Dia juga tahu kalau Yoru di situ, terus Yoru nggak tahu dia pernah ada kill Kayo. Terus sebenarnya saya juga nggak tahu waktu. Ya emang ini agent bentukannya kecil banget sih, kayak robot gitu. Sekarang kita bakal cobain ability-nya satu-satu dan dia bisa apa sih kok bagus banget. Oke, roll the intro. Ability yang pertama itu kayak bom molly aja gitu sih. Kayak bomnya Killjoy tapi langsung meledak pas kena tanah. Ability yang kedua itu flash. Tapi beneran flashbang, bentuknya grenade dilempar gitu. Ya jujur aja ya, kita udah punya banyak agent yang bisa nge-flash. Tapi semua flashnya itu stupid mampus beneran. I'm so fucking blind, dude. Flash, 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 flash. Oh my god, I saw god. Udah lempar flash yang biasa itu paling bener ya, Bang. Ini kayak desainernya Riot bilang sendiri kalau reject Valorant back to CS:GO. Yang ini juga sama lempar-lemparan gitu, kayak buat nge-stun gitu lah. Lu nggak kelihatan efeknya kalau main sendiri. Walah. Jadi ability-nya itu bikin musuh nggak bisa pakai ability, lempar kena bom. Gue tetap kena headshot sih tapi ya. Cuma ability aja yang kena nerf. Tapi gimana kalau misalnya ability-nya tuh disimpan kayak turret-nya Killjoy. Jadi, kalau lu lempar pisau kena turret-nya, dia nggak akan ngaruh apa-apa. Tapi kalau kena Killjoy-nya, dia bakal kena walaupun turret-nya jauh banget. Jadi yang penting sih kena orangnya bukan turret-nya. Dan yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu. Muter balikin waktu nggak akan. Surprise juga sebenarnya. Jadi ultinya sama kayak ability yang lempar pisau. Bedanya dia ruangnya lebih gede dan waktunya lebih dikit. Whoops, kereset. Soalnya dia terus-terusan ngeluarin gelombangnya kayak sinyal telkom. Jauh banget. Wow, radiusnya gede banget. Jadi lo harus kabur sejauh mungkin biar nggak kena-kena lagi. Di fase ini juga kalau dia lagi ulti, dia nggak bisa mati. Ya beneran nggak bisa mati. Kalau lo bunuh dia bakal kenok doang. Jadi PUBG. Kecuali kalau temennya stupid gitu ya nggak mau nge-revive, dia bakal mati sendiri. Ah udahlah punya teman nggak guna, mending mati sekalian. This one. I don't know, gak tau kalau sekarang gue. Karena ngelihat grenade-nya tuh sama flash-nya bener-bener kayak CS:GO banget. Dan ability yang lain itu kayak ngajak musuh biar gak main ability. Kayak ayolah sini adu aim kayak CS:GO jangan cupu. Kalau lu ngeliatin sih ya, banyak kayak orang yang komplain sama ability-nya Valorant. Gak seru lah banyak ability lo. Nah, lalu hadirlah agent Kayo ini untuk manjain mereka. Why? Ya itu menurut gua aja sih. Grenade CS:GO banget anjir. Back to CS:GO, hero-hero yang cocok buat ini player CS:GO literally. Udah ini jadi main hero gua kalau nggak ada yang pakai. Kalau menurut kalian gimana Kayo ini? Bakal jadi agent yang seru atau enggak? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Thank you Febri dan Godel udah ngebantu gua bikin video ini. Share video ini sebanyak-banyaknya. Thanks for watching.